Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau share mod Bus ID ya guys ya. Mod kali ini mod trailer lagi ya, buat temen-temen yang komen, bang request mod truk trailer, mod truk trailer. Nah, kali ini saya akan share mod trailer buat kalian semua. Nah, mod trailer kali ini itu updatean versi kedua, dan versi pertamanya itu sudah tayang juga di channel Kang Saman. Ini yang versi pertama ya guys ya, yang belum nonton ini view-nya lumayan ini guys, karena viralnya mod trailer pada kemarin-kemarin itu langsung video saya diar gitu ya view-nya guys ya. Nah, nonton dulu yang belum nonton ini guys versi pertama, dan di video kali ini yang saya share versi kedua update-nya ya guys ya, lebih kayaknya lebih menawan guys, lebih keren kayaknya. Oke. Bagaimana update-annya, bagaimana penampilan versi 2-nya? Seperti biasa, sebelum kita review mod-nya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu ya guys ya. Dan hari ini spesial, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua channel Kang Saman untuk detik ini, pada saat video ini dibuat sudah tembus 7000 subscriber. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap dukung terus channel Kang Saman. Yang baru mampir, baru nemu, dimohon subscribe biar channel Kang Saman cepat atau bisa tembus 10k subscriber dan menjadi channel yang besar ya guys ya. Amin ya robbal amin. Ya Allah, terima kasih. Oke, yang sudah subscribe ya, dimohon untuk like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita review livery guys. Mod ya, mod truk trailer FVR. Aduh, namanya apa guys tadi? Lupa saya. Pokoknya ini mod truk trailer Giga update versi 2 gitu aja ya guys ya. Nanti nama lengkap atau saya taruh di judul video atau deskripsi gitu ya, beserta kredit modnya. Nice. Langsung saja kita review guys. Dan ini dia. Penampaknya sedikit garang guys ini kayaknya versi 2 ini daripada versi satunya. Karena ya langsung aja kita review. Oke, di sini ada tulisan PT Nindya Karya. Wah, ini PT ini guys, nama PT ya. Ini buat teman-teman yang tahu tempatnya di mana atau letaknya di kota mana PT Nindya Karya ini, yang tahu silahkan komen di bawah ya guys ya. Karena saya sendiri yo nggak tahu guys ya. Ya, okelah. Nah, di sini untuk yang versi 2 ini kayaknya penambahan bumper ini guys. Nah, ada bumper yang agak mencolok atau mencungul ya apa guys. Ya kayak lebih maju gitu ya bumpernya. Dan untuk versi pertama kayaknya nggak ada. Oke, nice. Nah, untuk yang paling menonjol lagi ini trompet ini atau apa ya. Ini juga klakson guys fungsinya ini. Nah, di versi pertama nggak ada, di versi 2 ini ditambahin trompet ini. Wow, nice. Ini kalau di dunia nyata itu suaranya kayak yang don kayak bel kapal kayak lah guys ya, kayak bel kapal yang wuih ngono kayak. Oke, nice, kita lanjut ke belakang. Bentar ke kanan dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini, di sini ada pengamannya ya guys ya, ada ban serep. Nah, ini ada tulisannya Isuzu Elf Diesel. Wis mantul. Nah, untuk ini ada versi 2-nya, ada strobonya loh guys ya. Ini kalau di sini nggak kelihatan, nanti aja. Nah, di sini ada action ember ya guys ya. Ember buat nyuci. Oke, nice. Nah, ini kalau di belakang penampilannya seperti ini muat peti kemas ya guys ya. Peti kemas PT Nindya Karya. Oke, mantul. Dan di sini plat nomornya B guys. B244BFR. B. Nah, ini untuk kepetnya ini ada tulisan Konco Musiman. Asik. Dan di bagian lampunya ini sudah modifikasi ya guys ya. Sudah dimodif, sudah ini kayak lampu-lampu truk canter itu juga seperti ini guys. Saya di dunia nyata pun di daerah saya banyak sekali truk nemuin truk-truk canter yang lampunya stop lampnya seperti ini ya. Oke. Kita lanjut ke kiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, modnya sudah full strobo. Yes.
Ini yang versi pertama nggak ada ya guys ya. Ini versi kedua update ada strobonya ini di bagian trailernya atau peti kemasnya. Nice. Tapi yuk, lucu juga guys. Truk trailer ada strobonya gitu. Kalau di dunia nyata ya jarang-jarang sih guys. Tapi ya nggak apa-apa karena ini di dunia game, makanya harus dibuat sebeda mungkin. Tampil beda itu keren. Wih mantul ini author modnya. Ini modnya dari X-Play kembar konsep. Nanti kredit lengkapnya saya cantumkan di deskripsi video pokoknya. Nice. Oke, ini untuk bagian kiri-kirinya sama ya, penghalang-penghalangnya sama, kepetnya ini bendera mana, Inggris kayaknya guys ya. Nice. Oke, langsung kita masuk ke dalam kabin nih. Kabinnya guys yang paling spesial. Kabinnya kalian bisa lihat di 1 2 3 there ya. Yeah. Kabinnya ya. Kabinnya ini detailnya lebih detail dari versi pertama. Pokoknya ini kayak update-nya itu lebih baik gitu loh guys ya intinya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada aksesoris tisu di atas, terus kipas angin, ada botol aqua 2 itu. Dan kalian bisa lihat di sini dashboard-nya ya. Dashboard, terus bagian setir ini detailnya, lekukannya itu di mata itu terasa ngeh gitu loh guys. Pokoknya detailnya itu ibarat angka 99,999. Oke lah mantul loh, saya kasih jempol untuk author modnya ya. Dan di sini ada nama author modnya X-Play kembar. Oke nice. Dan ini ada mapnya juga guys untuk bagian dashboard atau kabinnya lengkap. Nice, langsung kita lanjut cek animasi dari modnya. Oke lah, animasi pertama kita gaskan dia. Iya, animasi pertama mengangkat bagian head kepala. Dan di sini kita lihat, weh, mesinnya lumayan guys ya, mantul-mantul mesinnya. Bentar, kita lewat sini. Nah, di sini agak kelihatan guys. Oke, mesinnya kelihatan, sasis dan ada radiator. Ya oke lah, enggak apa-apa. Sudah keren sekali. Lanjut, animasi kedua. Des. Animasi kedua membuka kacanya guys ternyata ya. Kaca bagian pintu-pintu ini bisa terangkat dan tertutup. Nah, jadi kalau saya nyalakan, ini kalau saya matikan ya guys ya. Ntar, ini kalau di sini nggak kelihatan guys, kelihatannya dari sini ya. Nah, fokus ya guys ya, kelihatan ya. Nice, oke, lanjut animasi ketiga. Der, ini ternyata bisa merubah muatan ya guys ya. Wih, mantul sekali buat teman-teman yang mungkin sering sedikit bosan. Waduh kok muatannya ini terus gak bisa ganti gitu ya. Dan ini animasi ketiganya bisa merubah muatan yang semula peti kemas menjadi apa ini guys? Kayak batako guys. Batako. Ini kalau di rumah saya namanya batako guys ya. Batako buat bangun rumah. Tapi di daerah-daerah lain aja juga sebut beton juga ada. Tapi enggak sih, ini batako guys. Batako itu kotak-kotak putih itu loh guys ya, buat bangun rumah itulah pokoknya ya. Mantul, ini bisa merubah itunya apa muatannya animasi ketiga. Lanjut kita cek wiper. Nice. Wih, wipernya ada 3 loh guys ya. Wah mantul sekali, wipernya ada 3 loh guys ya. Oke lah, lanjut untuk lampu seperti ini. Dan untuk lampu jarak jauhnya seperti ini, mantul ya. Ini untuk bagian grillnya kayaknya sudah dimodif deh guys ya, agak blong-blongan gitu. Oke lah. Nah, kita lanjut untuk transmisi dan pastinya 6 guys terus toh. 6 7 plus mundur ya toh. Sudah pasti. Transmisi itu ada 6 plus 7 mundur ya. Oke lah, kita mungkin langsung gaskan saja guys tipis-tipis. Kita cek sound dan cek suspensi. Dan pastinya untuk suspensinya ya tidak oleng ya guys ya. Bahaya, truk seperti ini kalau oleng bahaya ya guys ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Ini saya di Pekanbaru guys ya. Buat teman-teman yang nonton video ini di Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru silahkan tinggal. Lululululul, santuy bos. Masalah. So, nomor-nomor. Oke, untuk tarikan di awal ya berat sih berat guys. Tapi ya mengingat memang ini modnya besar ya guys ya, gandengannya besar. Dan untuk tarikannya ya lumayan ini guys ya, lumayan. Ini langsung cepat naiknya speednya. Oke, mantul ya guys ya. Untuk handlingnya atau cara berkendaranya cukup lumayan stabil ya. Kadang juga ada sih guys mod-mod yang buat kendara nggak stabil itu. Jadi ya itu guys, sering guling atau apa meletre asik. Meletre asik ya, sering itu loh guys kayak nabrak-nabrak sendiri, belok-belok sendiri. Oke, langsung aja kita cek sound. Silahkan menggunakan headset atau heads free. Kita cek sound modnya bersama. Saya keraskan volumenya.
Weh, ada yang ngebel-ngebel, geng. Ada yang ngebel-ngebel. Suaranya... Bentar, guys. Speednya masih rendah. Standar ya, guys, ya. Standar. Untuk soundnya standar. Tidak ngeraung atau tidak ngebas. Sorry, Pak Bos. Sorry, Pak Bos. Ya, ini standar suaranya, guys, ya. Ini buat teman-teman yang suka sound standaran juga cocok sekali ya. Cocok pokoknya. Untuk di dalam kabin sendiri ya seperti biasa, suara standar gitu ya, ulem gitu ya guys ya. Ulem pokoknya, tidak terkena pot standar ini. Tidak keraung atau tidak ngebas. Tapi ini ngebasnya dapat guys. Kalau misalnya kalian mainnya menggunakan headset ya, menggunakan headset atau heads free, itu ngebasnya dapat sekali. Oke. Nah untuk speednya juga cepat ya naiknya. Ini juga udah berapa ini guys. Waduh, hampir saja keluar, hampir saja kepencet. Sudah 121 hampir sudah 100 km per jam lebih ya guys ya. Mantap ini speednya. Ini rekomendasi banget ya. Pada yang versi pertama aja speednya view-nya lumayan. Pasti yang ini ya harus juga lumayan ya guys ya. Karena ini update-nya ya. Satu PT, satu developer yang menciptakan. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk review mod Truck Trailer Giga NMR. Bukan NMR ya guys ya. Pokoknya Truck Trailer Giga. Untuk yang varian trailer itu namanya apa, yang tahu silahkan komen ya guys ya. Nah dan versi update keduanya. Oke, yang versi pertama sudah tayang. Yang belum nonton boleh nonton dulu. Yang versi update-nya video yang ini. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.